akan berlakukan jam malam. Dan semua ketentuan mereka harus patuh. Dan memang kalau kami sendiri tidak bisa. Bapak Kapolres, kami mohon dengan hati. Bapak Danim, kami mohon dengan hati. Tolong kami. Karena memang ini sangat rawan di Sumatera Tengah. Bapak Kapolres, mereka sudah sangat masif. Mereka tidak pikir lagi dan tidak merasa bahwa tidak ada pemerintah lagi di Sumatera Tengah. Saya bukan mengeluh Bapak Kapolres, dan ini dalam visinya saya, misinya dia, saya termasuk salah satu visi yang 6 mengenai keamanan dan ketertiban. Sekira untuk sementara demikian.